Hai, Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Kuala Kangsa, Bandar Diraja bagi Negeri Perak Darul Rizwan. Tujuan kami berada di sini adalah untuk menyertai acara larian sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Ini adalah suasana semasa Hari Kutipan Kit Perlumbaan di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsa. Memandangkan kami ambil dalam kuantiti yang agak banyak bagi pihak rakan-rakan yang lain, jadi kami menikmati dahulu tidbits dan juga kopi yang disediakan oleh pihak penganjur. Selepas itu, kami juga tak melepaskan peluang untuk melawat booth pameran dan jualan di dalam dewan tersebut. Okey, kami sebenarnya tolong ambilkan juga untuk kawan-kawan dari kawasan kejiranan sebab mereka akan sampai sehari sebelum event berlangsung manakala kami dah berada di sini beberapa hari sebelumnya. Kalau tengok, abang tengah sorting bib dengan saiz baju supaya senang kita nak bagi dekat diorang nanti. Apa yang lebih mengujakan pada kali ini, anak sulung kami akan menyertai event pertama beliau bagi kategori sekolah rendah sejauh 5 km. Saya 15. Okey. Bau dia. Bau Terima kasih. Jom, tolong bawa. Okey, terima kasih. Bye. Okay, Assalamualaikum. Tadi kita baru lepas ambil reski sempena larian Hari Keputeraan. Sempena Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. So ini bib untuk kategori 15 km. 15 km ni kira maksimum lah. Untuk ni untuk female, ni untuk abang. Lelaki sama je. Tengok baju dia. Yelah, warna merah hitam. Lepas tu, jom kita tengok apa yang ada dalam apa yang kita dapat dalam ni. Dapat bag waterproof, ada printed larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. Tengok apa ada kat dalam. 15 km kita dapat foam roller. Ini guna untuk muscle recovery kan, selepas berlari. Selalunya orang akan pakai untuk muscle recovery. Lepas tu apa lagi ya? Kacang, tali untuk bag. Tak samalah dengan 5 km. Kalau 5 km, dia ada bagi buku, kacang, tapi diorang tak dapat roller recovery ni. Recovery roller. So yang ni yang bernilai. Kita dapat 2 set sebab satu untuk saya dan satu untuk abang. So kita akan jumpa pada hari larian nanti. Kami bersama beberapa keluarga yang lain menginap di Shamil Agro Farm, kira-kira 20 km dari Pekan Kuala Kangsa. Memandangkan jarak yang agak jauh, jadi kami terpaksa keluar lebih awal untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga kesukaran untuk mencari tempat letak kereta. Di simpang 3 Pekan Kati, sebuah kereta lagi yang terdiri daripada rakan-rakan kami yang menginap di homestay yang berlainan sedang menunggu untuk sama-sama bergerak ke lokasi. Jumlah penyertaan bagi kategori 10 dan 15 km pada hari ini dijangka akan mencecah hampir 10,000 penyertaan. Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh pelari-pelari di negeri Perak, malah dari seluruh pelosok negeri. Ini adalah kerana konsep lariannya yang santai dan lebih kepada memperkenalkan adat, budaya, tradisi dan juga makanan di negeri Perak.
Setelah tiba di dataran Pavilion Kuala Kangsa, kami menunaikan solat subuh terlebih dahulu di masjid yang berhampiran. Selesai solat, sementara menunggu waktu untuk flag off, kita buatlah preparation apa yang patut. Ada yang baru nak pasang bib, ada yang nak pergi toilet, ada yang borak-borak, masa inilah nak jumpa kawan lama. Kalau tak bergambar memang tak sah lah kan. Inilah kenangan. Apa yang uniknya, event LHK SNS ni adalah ibarat pentas peragaan yang mana kita dapat tengok ramai runners akan mengenakan pakaian yang unik dan pelik-pelik. Ada yang berpakaian sekolah, ada yang pakai baju kelawar, ada yang jadi Mario, Luigi dan banyak lagi. Tapi memang respect sangat dengan diorang sebab kalau fikir balik memang bukan senang nak habiskan 15 km dengan berpakaian macam tu. Itu dia para sekalian. Nah, this is truly an incredible view as you can see right now. Wow, still there is a wow. Untuk 10 km, kita minta jangan berlari sekali, tunggu. Kita ada buat perpasan untuk 10 km. I think Ilya, we have been announcing for the past 6 to 8 minutes and the line is still there. Yeah. Mereka masih berpusu-pusu. Ini satu lagi. Wah, pandangan yang cukup hebat saya lihat pada pagi ini. Baru memulakan lagi. Yeay! Ini water station yang pertama, agak kecewa ada air je sebab pagi tadi memang tak ada alas perut langsung. Tapi tak apa, kita jalan terus. Hampir keseluruhan route adalah jalan kampung dan agak sesak dikerana terlalu ramai peserta. Tapi seronok sebab penduduk kampung ada tunggu untuk memberi sokongan tak kira kepada siapa pun. Dekat water station yang seterusnya pun kami tak sempat makan, kuih-muih semua dah habis. Ada penduduk kampung yang baik hati buatkan cucu tapi kita orang tak pergi pun sebab tengoklah beratur panjangnya. Tapi bila kami lari ke depan sikit, ada satu pot lagi makcik-makcik tengah gorengkan cucur dan barisan pun tak terlalu panjang. Menurut kata makcik ni, ini adalah inisiatif mereka sendiri untuk menyumbang makanan kepada peserta larian LHK SNS. To be fair to all, kami hanya dibenarkan ambil 3 ketul sahaja setiap orang. Tapi okey lah kan, at least dapat alas perut. Kilometer ke 8. Apa 8. Perasaan? Makan? Makan tak ada gila. Makan anda pun tak. Dapatlah cekodok. Jadilah. Cekodok ni. Okey lah. Okay, jom. Kita lari. Untuk balik tengok anak-anak kat rumah. Berapa kilo lagi? Separuh lagi. 7. 7. 7 kilo lagi. Oh,
tu lah. Tak kena minum air kelapa jadi rasa. Oh. Pandan babe. Pandan payah ni. Apa tu? Pesta kelompok baik kelapa ni. Eh selalu. Selalu buat nasi lemak. Semakin kami menghampiri pesisiran Sayong, kelihatan suasana di sana sangat meriah dengan nyanyian live band, tarian sewang, aneka makanan dan juga pakaian tradisi di negeri Perak bagi mereka yang berminat untuk mencuba. Cakoi. Apa balik tadi? Karipap. Macam mana dia? Yang pasu tu. Kalau dengan ini berakhirlah larian kami di Kuala Kangsa sempena Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. Terima kasih warga Kuala Kangsa khususnya di atas layanan yang baik, makanan yang sedap dan murah dan juga tempat-tempat yang menarik. Jumpa lagi di LHK SNS pada tahun hadapan di Taiping, Perak. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.